Bali iraga masih kian dan sarang lestarian indah alam Bali. Dumogi setateng emolihan kerahayuan sami sekalenis kala. Pertama tentunya Titian ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh IKM yang mengikuti pameran kali ini dengan segala kesabaran, mengikuti dengan segala kepatuhan, mengikuti aturan dan disiplin. Karena Dekranasda bertekad di masa pandemi ini, inilah saatnya kita untuk merenung sejenak. Apa hal-hal yang kebablasan kita lakukan? Apa hal-hal yang harus kita perbaiki agar kedepannya IKM, industri kecil menengah, UMKM, usaha mikro kecil menengah dapat menjadi kuat, punya daya saing yang tinggi, mengawal produk-produk berkualitas dari karya-karya Nak Bali, Krama Bali, masyarakat Bali. Satu hal lagi, niki masa atau era platform digital. Jangan malas untuk belajar, mau tidak mau Bapak Ibu akan mengikuti suasana itu. Di Bali luar biasa, Ibu Dr. Ari sudah mampu membuatkan Bapak Ibu satu e-marketplace yang sudah sejajar dengan e-marketplace yang ada di tingkat nasional. Dari 12 yang ada, satu karya Putri Bali. Tepuk tangan dulu. Itu sama dengan blibli.com, Lazada, Shopee, satunya balimall.id. Jadi jangan berpikir hanya berjualan di sini. Dunia maya tempat berjualan juga sekarang. Ke depan barangkali kita tidak perlu lagi tempat-tempat pameran seperti ini karena pemasarannya ada di HP Bapak Ibu. Manda jagat Bali, kemari palo jinawi, medasar nagun sakerti lo ke Bali. Tom Bali sami ngiring sarang-sarang esti tibati jaga alam Bali manda suci lan harmonis pagedek pakenya.